beradu akting di web series Religi Ramadan, akting Betran Peto Putra Onsu dan Annette Tuai Pujian. Sudah menginjak episode kedua, web series garapan MOP Channel sukses dan menarik banyak penonton yang ditayangkan di channel YouTube MOP Channel. Web series Ramadan terbaru yang berjudul Karunia Cinta dan diperankan oleh Betran Peto Putra Onsu dan Annette itu pun disambut hangat oleh para penggemar setia yang selalu menantikan akting Onyo sebagai seorang pemuda religius. Beradu akting totalitas dan profesional, web series Religi Ramadan tersebut mampu menarik penonton sebanyak 403.000 di episode pertama serta 172.000 di episode kedua sejak penayangannya. Telah diketahui sebelumnya, walaupun non-muslim, keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda kembali ikut memeriahkan suasana bulan Ramadan dengan merilis web series yang dibintangi oleh putra sulungnya tersebut. Putra pertama The Onsu Family ini bahkan tampak berbeda dengan tampil religius bersama Annette yang juga terlihat mengenakan hijab. Berperan sebagai Adi, yaitu remaja yang tinggal di panti asuhan milik Umi yang merupakan ibu dari Anissa yang diperankan oleh Annette Delicia. Adi yang diam-diam menyimpan rasa cinta kepada Anissa mempunyai berbagai cara untuk mendekatinya. Adi memberikan perhatian penuh kepada Anissa, gadis lugu yang merupakan putri bungsu kesayangan dari Umi yang diperankan oleh artis senior Ayu Diah Pasha, serta adik dari Arif yang diperankan oleh Tommy Adiatma. Sangat menghayati peran, Betran Peto Putra Onsu bermain sungguh totalitas. Walaupun dalam web series, namun akting natural Betran Peto Putra Onsu patut diacungi jempol. Betran yang mulai dari dunia tarik suara mempunyai bakat akting yang tidak diragukan lagi. Begitu pula dengan Annette Delicia yang juga berakting maksimal serta terlihat natural di setiap scene-nya. Betran Peto Putra Onsu dan Annette Delicia pun mempunyai chemistry yang bagus baik di atas panggung kala duet maupun saat beradu akting dalam web series. Tak ayal beberapa waktu lalu sang sutradara pernah memberikan aplaus akan akting Betran dan Annette dalam web series horor saat pertama kali mereka beradu akting. Betran Peto Putra Onsu diungkapkan memiliki bakat serta mampu menguasai materi naskah akan perannya. Selain itu, Betran juga sangat mudah diarahkan serta cepat memahami keinginan sang sutradara, sehingga syuting mampu berjalan dengan lancar. Selain dibintangi oleh Betran Peto Putra Onsu dan Annette, web series Karunia Cinta itu juga menggait sejumlah artis senior ternama yakni Ayu Diah Pasha, Nunung, dan Tommy Adiatma, Kenta Yamaguchi serta artis dari MOP Management sendiri. Tak lama setelah penayangan, netizen pun memenuhi kolom komentar. Bagus banget ceritanya, real life banget, ceritanya ringan tapi mengandung banyak pelajaran hidup di dalamnya. Pemain-pemainnya keren, bawakan peran masing-masing, sukses buat The Onsu juga MOP, komentar salah satu netizen. Bagus banget ceritanya, aktingnya juga hebat, mendalami karakter semuanya, walaupun aku Kristen tapi aku suka nontonnya. Hebat deh pokoknya, saut salah satu warganet. Onyo-onyo keren parah, mendalami banget, akting pas nggak dibuat-buat, apalagi pas Kenta marah-marah juga jago banget. Please panjangin dong episode sama durasinya, suka banget nontonnya, timpal warganet lain.